Cobain, Bo. Dada ka pagkilim na yun, no? Hello. Cepat kilimin ko. Parang lang yung camera na eh. Mau merayap kemana ini, Bang? Jambi, Bang. Ke Jambi? Iya. Mobilnya udah di mana, Bang? Masih belum datang, Bang. Belum datang? Iya. Kawan-kawannya udah di mana? Pondok. Oh, di pondok. Oke, hati-hati di jalan ya. Nah.
Tidak merayap. Kemana? Tanjung Penyambungan. Tanjung Penyambungan. Iya. Udah di mana mobilnya? Masih di jalan, Bang. Oh, kawan-kawannya? Ya, nunggu di Banjar, Bang. Oke, ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, oh, terima kasih, Bang. Oke. Nah, merayap kamu lah. Merayap enggak. Itu dia merayap. Oh, jadi. Assalamualaikum, Udah. Get tu dia Don. Hah? Get merayap tu dia Don. Oh, get mengharap di Pekanbaru. Pekanbaru. Tinggal di Pekanbaru. Di Perawang. Di Perawang. Alumni Sonjo. Aku dari Najolo. Oh, baru pesan anak. Tulison. Tulison. Kelas piga? Kelas sonom. Kelas opat dan kelas tol. Isi sekuar udah. Muhammad Fahri. Zakia dan Muhammad Ali. Oh, jadi udah. Hati-hati di jalan udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Mau merayap kemana nih, Pak? Mau ke apa? Rantau Prapat dulu. Oh, Rantau Prapat. Rantau Prapat nanti baru ke Pekanbaru lagi. Jadi, Bapak orang mana? Saya Pekanbaru. Oh, jadi yang di sini anaknya? Anak. Yang perempuan apa laki-laki, Pak? Kok kira Bapak tayat? Perempuan, yang satu, dua perempuan. Oh, kelas berapa, Pak? Kelas 1 Alia 1, kelas 1 Sanawiyah 1. Oh, siapa namanya, Pak? Yang hadiahnya Yunida Rahmayasni, yang satu lagi Raisa Salsabila. Oke, Pak, hati-hati di jalannya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana ini? Merayap. Merayap, Pak. Jambi, Jambi. Hati-hati ya. Merayap. Merayap ke mana ini? Riau. Riau, hati-hati ya. Merayap ke mana ini? Merayap ke mana? Medan. Bandung, hati-hati ya. Rahman.
Mau kemana ini merayapnya, Dek? Iya, Bang. Ah, hati-hati ya. Ini merayap kemana? Kisaran. Hati-hati ya. Ini kemana? Pasaman. Orang Mandailing. Bukan, orang Pasaman. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Ini merayap kemana ini? Riau. Siapa namanya? Ada, Pak. Oke, hati-hati di jalan ya. Mau kemana ini merayap? Pulang. Ah, kemana? Pulang, Om. Iya, di mana kampungnya? Sosa, Om. Sosa, Ranto. Iya, Om. Iya, hati-hati ya. Iya, Om. Assalamualaikum, Bu. Mau merayap kemana ini, Bu? Ranto Prapat. Oh, Ranto Prapat. Yeah. Dibawa semua barang-barangnya, Pak? Yeah, oke, okay, okay. Hati-hati ya, Pak, Bu. Assalamualaikum, Maya. Sehat. Sehat, ya. Merayap, Maya, Saudarion. Ya. Sampai tanggal 3, ya? Sampai nomor asal, biasanya. Sampai nomor asal, ya? Oh. Jadi, ada pesan-pesan, ya, tu murid-murid tanah kita merayap, ya? Dengan-dengan di kampung. Oh, dengan-dengan di kampung, ya? Jadi, ya. Makasih, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam. Ini mau merayap ya? Iya, insya Allah. Sampai tanggal berapa ya? Habis 2 pekan sesudah lebaran. Merasa entah tanggalnya entah berapa. Nama ayah siapa ya? Ayah Ruslan. Oh, wali kelas berapa ya? Saya 117. 117. Apa pesan-pesannya ayah sama Pogri sama apa tadi yang mau merayap ini dari pesantren Mustopo ya? Iya, pesannya supaya anak-anak menjaga akhlakul karimah karena itu adalah ciri khas kita. Bahwa anak-anak harus santun, kemudian selama di kampung harusnya membantu orang sekolah, terus mempersolat. Apa saja acara Fokus sama Patayat? Apa ada perayaan-perayaan di kampung ya? Insya Allah ada, cuma kurasa akan menuruti protokol kesehatan. Oke ya, itu gunanya untuk santri Fokir Patayat apa ya perayaan itu ya? Untuk melatih apa ya? Melatih keterampilan di bidang dakwah, keterampilan yang lain lah, misalnya ya supaya mereka ini berani tampil di depan umum, mana tahu nanti mereka ini udah jadi pemimpin-pemimpin, jadi tidak lagi canggung untuk menghadapi masyarakat. Oke, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. 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 Lemur merayap. Halo, ini mau kemana, Dek? Merayapnya? Ya, mau ke Parang Sirimpuan. Ke Parang Sirimpuan? Di mana di Sirimpuan? Yangkola. Yangkola. Siapa namanya dan kelas berapa? Muhammad Idris kelas 1. Oh, kira-kira udah datang busnya? Udah. Oh, kawan-kawannya udah di mana yang mau merayap? Oh, ada acara perayaan? Ada. Oh, di mana? Di kampung. Oh, acara penyambutan bulan Ramadan? Iya. Ya, salam sama kawan-kawan ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau merayap kemana ini, Dek? Ke Bungkulu.
Ke Bengkulu ini? Sam. Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Kalau ini? Kembar. Kembar. Mana kawan-kawannya? Kawan-kawan yang lain ini mau merayap di mana? Ada di sana. Mobilnya udah datang? Udah di charter. Udah di charter sama rombongan gitu. Ya udah hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Mau kemana ini, Dek? Merayap. Ya. Di mana merayapnya? Kemana? Bekasi. Bekasi jauh kali. Bekasi itu Banten apa Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Sendiri aja sekolah di Pesantren Mustofawiyah dari Bekasi. Sama kakak. Sama kakak. Nah, siapa nama kakaknya? Aijah. Adik nama kakak, adik siapa? Aziz. Kelas berapa? 1. Ini merayapnya rombongan apa sama keluarga? Apa keluar, sama kakak? Sama kakak. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya. Sel Merdup. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, koran putar. Fauzan ya? Fauzan. Ini ayah. Merayap ya ayah? Iya, di purnamanya ya, tapi merayap kata saya. Sampai tanggal berapa ini ya merayapnya? Ayah sudah lupa karena sudah tua ayah. Jadi apa pesan-pesannya sama Pogir Patriot Pesantren Mustofawiyah yang akan merayap ya? Semoga bagus-bagus di kampung masing-masing. Agar mereka dapat dicontoh masyarakat. Iya, ya. Terima kasih ayah. Iya. Kalau boleh tahu nama ayah siapa sebenarnya ya? Syukri Nasution, tinggal di Purba Baru. Oke ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, hari ini merayap ya ayah? Betul, hari terakhir ujian, hari merayap, istilah anak-anak. Nama ayah siapa ya? Saya nama Ja'far Lubis. Ayah Ja'far ya? Betul. Tinggal di? Di Purba Baru. Asalnya asal Manambin. Asal Manambin ya? Betul. Wali kelas berapa ya? Sekarang alhamdulillah di kelas 7-11. Dan kan? Kalau sore kelas 1-12. Sebenarnya kenapa dikatakan kalau libur di Mustofa ini selama 2 bulan sampai Sawal ya dikatakan merayap ya? Oh iya betul. Merayap ini kalau menurut saya asalnya di merajap ini. Dulu anak-anak ini santri awal-awal dulu sebelum libur itu ada sering merajap ke kampung-kampung. Misalnya undangan Isra Mi'raj, rame-rame. Akhirnya pergi jadi libur jadi merayap. Sebenarnya merayap kurang cocok. Jadi tapi yang cocok apa ya? Jadi istilah. Enggak apa-apalah ya. Tapi yang jelas itu asalnya menurut saya dari merajapnya itu. Jadi merajap memeriahkan bulan Rajab ya. Ke kampung-kampung untuk apa ya, Isra Mi'raj. Sekaligus memperkenalkan Citra Mustofawiyah waktu itu ya. Tapi belakangan ini berani merayap enggak apa-apa istilah, enggak apa-apa. Kalau Sel Merdup itu apa ya? Oh, itu singkatan anak kita juga nya itu. Sel Merdup selamat merayap 2 bulan. Selamat istirahat selama 2 bulan. Artinya 2 minggu sebelum puasa dan 2 minggu setelah hari raya. Sampai tanggal berapa ini ya? Biasanya sampai 15 Sawal. 15 Sawal. Apa pesan dan apa pesan-pesan ayah untuk Pokir Patayat Pesantren Mustofawiyah yang akan merayap ya? Pokir ini saya pesankan tadi melakukan secara umum pun sampai ke kampung perlihatkanlah citra Mustofawiyah yang sebenarnya. Kita ini adalah utusan Mustofawiyah untuk mendakwahkan agama Islam secara kapan secara menyeluruh. Jangan lupa sholat, itu yang saya anjurkan. Ya. Jangan lupa sholat, berbaktilah kepada orang tua dan berbaktilah kepada agama, nusa dan bangsa. Ada enggak acara-acara Pokir Patayat selama libur ini ya di kampung masing-masing ya?
Oh, menurut kalau yang diinformasikan sama kita nggak ada, tapi kalau terserah mereka lah, urusan mereka. Karena memang mereka sendiri yang ingin menyampaikan kisah-kisah ini kepada masyarakat. Oh, seperti ya, perayaan-perayaan gitu ya? Ya, seperti penyambutan bulan Ramadan. Itu saja kalau ada, tidak ada menyuruh dan melarang, tidak ada. Apa gunanya ayah bagi Pokir Patayat melaksanakan perayaan bagi diri mereka pribadi dan bagi masyarakat? Ayah? Yang pertama itu kan untuk memperlihatkan mereka sudah dibekali ilmu di Mustafa ini. Dan kemudian yang kedua itu daya tarik kita. Ya, kita berikan pesan kepada mereka supaya menerapkan ataupun menyampaikan ini ke masyarakat, supaya mereka lah menjadi delegasi kita dari sini. Jadi menari ataupun membawa nama harum Mustafa ke luar Mustafa lah, ke pada segala penjuru pada umumnya. Kabarnya ya sudah banyak guru-guru kita yang kita bilang lah guru-guru yang sudah lanjut usia yang tobang ya. Yang senior, ayah-ayah guru kita yang senior banyak yang sudah meninggal dunia. Betul. Di pesantren Mustafa ini. Siapa-siapa saja guru-guru Mustafa ya yang senior ayah yang sudah meninggal ya? Banyak lah, mulai daripada ayahanda, ayah Abdul Razak, dan kemudian ayah Mesir, yang kemudian ayah Abdul Wahab ya. Tanjung, kemudian belakangan ini yang disebut dengan ayah Umar, ayah Syafi'i, ayah Abdul Waqub, Abdullah Waqub, Yaqub, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Yang terakhir yang meninggal ayah Umar ya? Apa ayah Mukmin? Betul, ayah Mukmin. Ayah ya, Mukmin. Ayah Umar lebih dulu daripada ayah Mukmin. Ayah Mukmin di mana kuburannya ya? Di mana di makam? Di depan rumahnya di Simaninggir. Simaninggir. Jauh dari rumahnya. Kalau ayah Umar Lubis, Maya Umar ada di tempat persulukan yang dibangunnya di jembatan Tapus Singare, tidak jauh dari sini. Pesantren Mustafa ya sudah berapa tahun usianya ini ya? Sekarang menjelang 109 tahun. Berarti termasuk tertua dan terbesar di Indonesia ya? Kalau Indonesia belum yang terbesar, tapi kalau Sumatera Utara iya. Sumatera Utara dan Pulau Sumatera? Iya, Pulau Sumatera mungkin yang terbesar. Pesantren Mustafa ya siapa yang mendirikan ya? Syekh Mustafa Hussein pada ya sepulang beliau daripada Makkah, kemudian berdiri sebentar di Tanah Bato, kemudian tahun musibah banjir, maka pada tahun 1912 pindah ke Purwabaru. Menurut saya kenapa pesantren Mustafa ini sangat banyak muridnya ya, Pokir Patayatnya. Apakah ini termasuk kalau karomah pendiri pesantren Mustafa Hussein? Mustafa Hussein, dan kemudian keterbukaan beliau menerima segala jenis yang mau menuntut ilmu. Karena namanya menuntut ilmu agama itu tidak ada batasannya. Itulah menurut saya. Bagaimana sisi keilmuan di pesantren Mustafa ini ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ya? Saya kira tidak kalah majunya, apalagi dibandingkan keperluan ilmu sekarang yang namanya ilmu agama ini sangat penting untuk memimpin hidup dalam kehidupan sekarang inilah. Jadi kapanpun saya yakin kalau ini masih eksis, tetap pusatnya tidak akan kalah sampai kapanpun. Kabarnya baru pengumuman kelas 7 ya? Betul, barusan lagi. Tapi karena situasi belum normal, maka pengumumannya hanya melalui YouTube online saja. Online. Ya, karena betul. COVID-19, ya, karena betul, corona, betul. Maka pengumuman online tidak seperti biasanya, acara ya, resmi formal ya? Kita masih mematuhi protokol kesehatan. Juara-juaranya orang mana ya? Yang juara satunya orang Riau. Atas nama siapa ya? Atas nama... Kebanyakan berarti dari luar Mandailing Natal ya yang juara? Ya sepertinya tahun ini kebanyakan dari luar Mandailing, tapi ada juga dari Mandailing Natal. Jadi orang-orang luar Mandailing Natal berlomba-lomba belajar di pesantren Mustafa ya? Betul, sepertinya mereka lebih sungguh daripada orang yang dekat-dekat ini. Wajar lah ya, mereka akan jauh ya. Dan memang termasuk ini satu keuntungan untuk kita ya. Dengan arti nama Mustafa semakin harum di luar. Amin. Biasanya kalau acara resmi kalau tidak ada corona yang diumumkan itu juara 1 sampai berapa ya? Sampai 25, dan itu merupakan acara khusus yang memang acara yang penting itu. Karena akan mengundang semua orang tua dan semua tamu pun, bahkan kadang-kadang sampai diundang gubernur, tapi karena saat ini tidak bisa, maka acara seperti itu tidak bisa kita adakan. Jadi juara 1 dari Riau tadi ya? Betul, dari Riau. Juara 2
dari Kota Pinang. Kota Pinang. Juara tiga ya? Juara tiga juga dari Kota Pinang. Oh. Itu dari lokal saya pula itu. Dari lokal ya, berarti ayah berhasil mendidik. Insya Allah. Alhamdulillah. Pokir Patayat di kelas saya ya. Dari lokal saya termasuk tiga orang juara bisa. Pas wajar dan mereka berterima kasih sama wali kelasnya ya. Wajar. Mudah-mudahan tahun depan juga murid-murid ayah yang ayah wali kelasnya menjadi juara-juara 1 sampai 25 ya. Amin. Yang terakhir ayah. Iya. Bagaimana harapan ayah tentang pesantren Mustopo ya ke depan, baik terhadap Pokir Patayat, baik terhadap guru-gurunya, baik terhadap kualitas pendidikannya ya? Oh iya. Jelas kita berharap mudah-mudahan pimpinan tetap berikan kekuatan ya, dan berikan hidayah petunjuk supaya benar-benar meninggalkan dan memajukan Mustopoyo ini. Dan kepada guru-gurunya saya berpesan supaya saling apalah, saling dukung-mendukung. Jangan ada istilahnya yang istilahnya bersalah pendapat lah ya. Tetap mendukung demi untuk kemajuan sekolah ini. Dan pesan saya kepada anak semua supaya tetaplah mengamalkan ilmu ini di mana saja berada. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak merayap ini? Enggak. Enggak merayap, Dek. Merayap, Bang. Kemana? Kota Pinang. Ya udah, hati-hati di jalannya. Ini kemana? Juga. Oke, hati-hati ya. Kelas berapa? Kelas 2. Oke, hati-hati ya. Enggak merayap, Dek. Enggak merayap. Ya. Kemana merayapnya? Di Bolga, Bang. Di Bolga bertiga. Ya, udah kelas berapa ini? Kelas 6, Bang. Ya, udah hati-hati di jalan ya. Oke, kelas 7. Oke, semoga sukses ya. Kalau boleh tahu mau kemana ini, Pak? Mau menjemput anak, Bang. Di mana, Bang? Pesantren Putri. Pesantren Putri, Mustopoyo. Kelas ya, berapa? Kelas 1 baru, Bang. Oh, baru. Ya. Siapa nama anaknya, Pak? Alia Rahmadila. Mau merayap kemana ini, Pak? Mau ke Rao. Ke Rao. Ya, ya udah, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini enggak merayap, Dek? Merayap, Pak. Iya, kemana? Ke Penyamungan. Penyamungan. Oke, oke. Ini juga? Iya, Pak. Baringin. Gunung Baringin. Ya, Baringin. Oke, Penyamungan Timur. Iya, Pak. Ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana ini, Dek? Merayap. Kemana? Ke Tantom? Ya. Di mana itu Tantom? Saya rumah tinggi, Bang. Saya rumah tinggi. Kelas berapa ini? Kelas 1. Kelas 1. Siapa namanya? Harun Cimbolon, Bang. Haris? Harun. Harun Cimbolon. Nah, ini siapa namanya? Abdul Gopar, Bang. Abdul Gopar. Ini siapa namanya? Andika Saputra. Oke, ini siapa namanya? Suara Nasution, Bang. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah. Kita mau merayap dan udah. Aduh. Itu dia Don. Susah. Itu susah. Oh, pokir petayat Mustopo ya sama pokir sama petayat saja. Pokir. Oh, pokir. Jadi udah hati-hati di jalan udah. Assalamualaikum. Mau kemana ini merayap? Merayap kemana? Ke Riau, Bang. Ke Riau. Ya udah hati-hati di jalan ya. On git merayap tidak deh on? Dek, on git merayap tuh dia. Batang Natal. Udah hati-hati ya. Mau merayap kemana, Dek? Kota Pinang, Pak. Kota Pinang? Iya, siapa namanya? Irsan Mahli Rambi, Pak. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ini mau merayap kemana? Kota Pinang juga. Siapa namanya? Putra, Pak. Oke, udah hati-hati di jalan ya. Menjemput siapa, Kak? Adik, kakak, abang? Adik. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1? Oh, mau merayap kemana? Tebing Tinggi. Tebing Tinggi Medan ya? Iya. Oke, udah hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Enggak pergi merayap? Pergi. Oh, mau merayap kemana? Ke penyambungan. Oh, penyambungan di sini aja. Di sini, di sininya tinggalnya. Udah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Siapa namanya? Abdul Hadi Asibuan. Oh, enggak rombongan pulangnya? Enggak. Oh. Cuman sendiri karena iya. Dekat itu ke penyambungan. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak merayap ini, Bang? Iya, udah, Pak. Mau merayap kemana ini? Mau merayap ke Gunung Barik, Panjaman Timur. Oh, Panjaman Timur. Iya, iya, Pak. Rombongan? Oh, iya, Pak. Sama siapa? Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan, iya. Oh, ada acara perayaan enggak ini? Iya, ada, Pak. Kebiasaannya ada. Apa kira-kira gunanya perayaan itu bagi pokir petayat? Untuk dirinya, apa gunanya? Untuk melatih apa itu kira-kira? Untuk melatih dirinya supaya menjadi lebih baik. Oke, oke. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah repak, pernah dia dong, Pak. Bisa dong, Pak. 5.000, ini jangan kita ikat. Mau merayap kemana ini, Bang? Mau merayap kemana? Apa? Medan. Medan, oke. Hati-hati, hati-hati jalan ya, Bang. Iya. Oke, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Mau bawa rombongan kemana ini, Bang? Ke Ranto Batang Natal, Pak. Berapa orang kira-kira? 14 orang, Pak. 14 orang. Ya, Pak. Pokir apa petayat? Petayat, Pak. Oke. Udah di mana sewanya, Pak? Udah mau turun dari asrama Purdi, Pak. Lagi nungguin, Pak. Ini ramai kali muridnya pesantren Mustopo ini. Alhamdulillah ramai lah, Bang, kan. Berapa kira-kira muridnya ini, Bang, menurut Abang? Kalau perkiraan sampai sekarang, Bang, 12.000 lah, Bang. 12.000. Ya, berarti termasuk terbesar pesantren ini ya, Pak, ya? Iya, Bang. Ya, oke. Okay. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, Bang. Makasih, okay. Bang. Assalamualaikum. Salam. Masih gitu kan, Pak. Kita cembo. Membeli mau nomor lewat tadi. Kata hari gitu. Potong-potong. Mau merayap kemana ini, Dek? Udah kelas berapa? Kelas 2.
Sama siapa pulangnya ini? Rombongan apa sendiri? Kenapa tidak sama rombongan kurangnya merayap? Enggak ceteran. Oke, hati-hati di jalan ya. Ini mau merap kemana ini, Dek? Tenopan, Dek. Oh, Tenopan? Rombongan? Udah. Kelas berapa ini semuanya? Campur? 1-6. Kelas 1-6. Mana ketua rombongan ini? Oh, abang itu? Sudah di mana mobilnya? Belum ada mobilnya? Belum? Oke, mudah-mudahan dapat mobilnya ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Mau merayap kemana ini, Dek? Kemana? Kayu Laut. Oh, dekat-dekat aja. Ini Kayu Laut juga. Oke, hati-hati di jalan ya. Ini mau merayap kemana ini, Dek? Malintang, Bang. Malintang? Malintang di mana itu? Di Medan? Di Medan. Di kecamatan mana itu? Siabu. Apa Bukit Malintang? Malintang. Ini semuanya mau ke Malintang, satu grup? Iya. Oke. Kelas berapa semuanya? Satu sampai kelas 6. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Ada acara perayaan ini? Libur? Oke, hati-hati di jalan ya. Kemana ini, Dek? Mau merayap ke Selipuan, Bang. Oke. Berdua naik kereta? Iya, Bang. Hati-hati ya. Oke, Bang. Merayap, Don. Merayap. Merayap tuh dia.
Tulungat juga. Tulungat, sini nak? Sekarang Tumiran. Tumiran. Mara anak dari Tumiran? Halo, Tumalaysia rumah. Tumalaysia dung tamat. Oke, hati-hati ya. Iya. Nah, salam sama keluarga di kampung. Halet. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. On get merep tidak bangun? Apa dunia bangun? Simang apa siabu? Oke, hati-hati bang dah. On pet siabu? On get merep tidak? Ah. Simang ambat, simang ambat cabu. Kalau spiga? Kalau sopat. On sure tu siapa mon? Oke. On tu dia don, siapa? Tabarkot. Dia, nadia dia malak tabarkot. Oh. Nangkin dan siapa? On tabarkot. Kalau spiga? Kelas kosong. Media motor nai. Dia pero. Ah, sangat kompis lo benai. Oke, hati-hati di jalan. Oke, assalamualaikum. On kita merap tu dia don. Tabar god. Mai dia motor nai. Ah. Oh nahan aron bendera na. Keluarga besar Mangkat Mustopoya Purba Baru. KBMSK sekitar Kecamatan Huta Bargot. Hati-hati di jalan. Arung dua acara perayaan non. Oh, tanggal piga? Tanggal 23. Ah, acara nai. Banyak udah. Ah, contohnya. Cari-cari tuan duduk. Puisi. Pidato. Ceramah. Ayahanda sih. Ayahanda Hasan Poso. Ayahanda Hasan Poso. Oke, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sukses acara perayaan naik. Oke, selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Purba Baru Mustopoya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Oke, mau merayap ke mana ini bang? Oh, kan mau merayap ke Lumban Dolok Siabu. Lumban Dolok Siabu. Ya, Siabu Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Berapa orang ini bang? Berapa orang? Oh, sekitaran 40 orang aja ini. Oh, iya. Patayatnya nggak ikut juga? Tidak ikut, mereka itu asing-asing dari kami. Oke, apa nama persatuannya bang? Kami KBM ILS Lumban Dolok Siabu. Oke, ada acara perayaan ini bang? Acara perayaan dirayakan di malam Ahad. Oh, tanggal berapa itu kira-kira? Ya, tanggalnya kami lupa. Oke, okay, siapa ayahanda penceramahnya? Ayahanda Zainuddin. Zainal Abidin. Oh, dari? Dari Angin Barat. Angin Barat. Oke, okay, hati-hati di jalan, bang ya. Ya. Oke, okay, salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwangi, masuk kiri mai. On merep tu jadi bangun. Siabu dah. Siabu. Oh, asu saya ngoti kalak na. Oh, samotor. Tolu motor. Bina soro do pesude. Mai dia depan ai. Oba namun cude. On tu jadi on. Oh, lumban dolok siabu. Tiga motor. Ah, keluar persatuan nai. KBM ILS Siabu. Oh, KBM ILS Siabu. Oh, adong perayaan. Adong ora. Oh, isi guru ayahanda penceramah na. Ayah Zainal. Kita bisa bahasa Inggris. On get merep tu dia don. Lumban dolok Siabu. Oh. Tiga motor. Asu saramia. Oh, apa namun naruan tolu. Get perayaan ndak? Perayaan ndak. Oh, ide ben. Lumban dolok kampung. Oh. Ah, acarana. Perayaan penceramah nai se. Ayah Zainal Abidin. Ah, ada pe. Adong puisi marlagu bage. Adong. Ah, isi nama marlagu. Ngapain jolo? Salah aku jolo. Ama lupa. Nama nomor lagu ini yang diorang patetan. Ah, jari. Hati-hati dah. On merayap tu jalan.
Saya Rumah Tinggi, Kecamatan. Kecamatan Rumah Tinggi, Sidimpuan, sangat Tapsel. Tapsel. Mar motor. Mai dia motor nai. Oh, on motor nak. Oh, nak kosong dope. Ndak kayak mulai merayap. Merayap tu dia. Tu dia? Kampung. Ini dia kampung nah. Mai dia motor nah. Ndak perlu. Rombongan. Ah, agor persatuan nah. KBM. KBM? KBM Dapos. Daps. Daps. KBM Dapis. Daps. KBM Daps. Oh, on. Mu merayap tu dia, Don. Sarupo. Jadi, hati-hati di jalan nah. Kan ngikut mau ban merep tuh dia, Bang. Muar Sipongi. Ah, gua di kampung nih, Bang. Ada warna apa? Sibinail. Oh, tuh Sibinail. Oh, kelas piga? Kelas ada. Makassar. Isa gorna. Lu karmu. Ulang mai lela. Hah? Oh. Ringas-ringas sekolah dah. Jadi, hati-hati, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ngikut merep tuh dia, Don. Tuh dia. Kota Nopan? Makas Pika? Kelas 2. Ah, isi korona? Rasid. Oh. Dapat hujan naik nih? Oh, isi korona? Isi? Indra. Oh, isi korona? Oh, Makas Pika? Get merayap? Itu dia? Kota Nopan ini, Kota Nopan? Tanah Korang. Ulu Pungkut. Oh, jadi hati-hati di jalan dah. Merayap kemana ini, Bang? Rantau Perapat, Bang. Enggak rombongan? Ikut rombongan. Di mana mobilnya? Di ujung, Bang. Apa nama persatuannya, Bang? KPPS. KPPS. Oke, hati-hati jalan, Bang, ya. Iya, Bang. Ini kemana? Ke Medan, Pak. Merayap ke Medan? Iya. Di mana di Medan? Di Tanjung Merau. Tanjung Merau, Pak, sebelum Medan? Iya. Siapa namanya? Aji. Azwa? Aji. Aji. Ya. Udah kelas berapa? Kelas 1. Oke. Ada acara perayaan? Ada. Siapa gurunya? Dari sana apa dari sini? Dari sana. Oh, dari sana. Ada acara apa lagi? Puisi, ceramah? Itu lah semua. Nyanyi? Enggak ada. Oke, hati-hati di jalan ya. Salam sama keluarga ya. Iya. On merayap tuh dia, Don? Mama. Get merayap tuh dia? Kota Nopan. Oke, hati-hati ya. Nggak kelama merayap. Iya. Tu dia merayap, tu dia. Tujung garing, Bang. Tujung garing. Ah, gua persatuan nah. KBM. KBM. Makal Spiga. Makal Spiga. Kesara. Isi corona. Dini, Bang. On. Linggang. On. Hatla, Bang. On. Sopana. Oke, ada acara perayaan nah. Ada, Bang. Ah, isi guru nah. Habib Sian Mustofa ya. Halo, Bang. Oke, kirim salam dah. Halo. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Mau merayap kemana ini, Bang? Penyambungan. Bawa lemari? Iya. Oke, hati-hati ya. Mau merayap kemana, Dek? Penyambungan. Rombongan? Enggak, Pak. Kenapa tidak rombongan? Sendiri aja? Enggak, Pak. Enggak dijemput keluarga? Naik angkot aja sendiri? Iya. Siapa namanya? Saya. Kelas berapa? Kelas 2. Oke, hati-hati di jalan ya. Mau merayap kemana ini, Dek? Ya. Hah? Udah ke Penyambungan. Oh, merayap ke Penyambungan? Udah kelas berapa? Kelas 2. Kelas ada? Oke, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Ini mau kemana merayapnya? Riau. Riau?
Enggak rombongan. Rombongan. Mana rombongannya? Jae. Oh, di Jae. Mana mobilnya mana? Belum nyampe. Belum nyampe. Oke, semoga cepat sampai ya. Assalamualaikum. Ini mau merep ke mana nih, Dek? Baluta, Bang. Baluta. Baluta itu di mana? Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara di Gunung Tua. Iya. Mana anggota yang lain? Cuma bertiga, Bang. Cuma bertiga. Enggak rombongan. Enggak, Bang. Apa nama persatuannya? KBM Paluta, Bang. KBM Paluta. Ada acara perayaan? Ada, Bang. Siapa gurunya? Siapa ya? Kami Ayahanda Yusuf. Ayahanda Yusuf dari Mustopawiya? Iya. Oh, jauh juga ke sana itu ya. Oke, salam sama kawan-kawan ya. Hati-hati di jalan. Mobilnya mana? Lagi nunggu, Bang. Oh, lagi nunggu. Iya. Oh, stop angkot aja. Iya. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya tadi, Bang? Yasir, Bang. Kelas? Kelas 6. Kelas 6. Ini siapa namanya, Bang? Rajab Halomon. Kelas? Kelas 6, Bang. Kelas. Ini siapa namanya, Bang? Abdullah, Bang. Oke, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Salam. Merayap kemana ini, Bang? Riau. Ke Riau. Sendiri apa rombongan merayapnya? Rombongan. Rombongan. Di mana rombongannya? Di belakang Banjar. Oh, di belakang Banjar. Belum datang. Apa nama persatuannya, Bang? KBM KRS. KBM? KRS. KBM? KRS. 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 Oke, hati-hati di jalan, Bang, ya. Oke, assalamualaikum. Siapa tadi namanya, Bang? Mahmud. Kelas? Iya. Oke, makasih ya, Bang. Mau merayap kemana? Sindunukan, Bang. Sindunukan. Natal. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Mau merayap kemana ini, Bang? Mau ke Batam, Bang. Ke Batam? Iya, Bang. Sendiri apa sama rombongan? Rombongan, Bang. Persatuan? Persatuan, Bang. Apa nama persatuannya, Bang? KBMDS, Bang. Nama abang siapa, Bang? Sari Jolubis, Bang. Kelas berapa? Kelas 9, Bang. Kelas 7. Kelas 7. Ini udah kelas 7, mau tamat juga ya, setahun lagi ya. Iya, Bang. Tinggal ambil ijazah aja. Oh, udah. Oh, udah lulus. Mudah-mudahan sukses, Bang, ya. Mau melanjut kemana kuliahnya, Bang? Kiaman, Bang. Oke, oh, Kiaman. Nah, mudah-mudahan tembus ke Kiaman, ya, Bang, ya. Iya. Mana rombongannya, Bang? Udah di mana? Kami sore, Bang, berangkatnya. Oh, sore berangkatnya. Ini jam berapa kira-kira? Jam 6. Main malam. Oke, okay, biasanya sampai jam berapa? Sampai Kedume pagi, Bang. Oh, Kedume. Mana tadi jasnya? Tengok dulu. Ini Kepulauan Riau ya? Oh, banyak ini anggotanya? Banyak, Bang, sekitar 200-an. 130-an. Oke. Okay. Mudah-mudahan sukses, Bang, ya. Bang. Juga ya, Bang, ya. Oke, okay, terima kasih ya. Bang. Ada perayaan ini? Ada, Bang. Insyaallah. Gurunya dari sana? Gurunya apa dari sini? Dari sana, Bang. Dari sana karena jauh ya. Iya. Oke, okay, salam sama kawan-kawan dan keluarga ya. Oke, okay, mudah-mudahan sukses ke Yaman. Amin. Sekolah dan kuliahnya di sana setelah dari Mustopawiya ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga liput merah ya, Pak ya. Orang sini.
Lukas ya. Iya dah. Fauzan Helmi, F-A-U-Z-A-N Helmi, Fauzan Helmi. Iya, kalau kami subscribe ya, Dak? Iya, di apa Mustopo itu, di grup-grup itu ada itu. Post yang postingan Abang ceramah hari Rabu. Oh iya iya. Fauzan Helmi Rangkuti kalau Facebooknya itu, kalau iya. Channelnya F-A-U-Z-A-N Fauzan Helmi di podium itu, Fauzan iya. Helmi. Iya, Dak. Terima kasih ya. Iya, Dak. Mau pakai lo benai sini pakai lo benai oh lo kan boleh berun bo dari pasir wa Fauzan Helmi bang F ada itu di grup Mustopo ya F A U Z A N Fauzan Helmi di podium itu fotonya bang Fauzan Helmi oke makasih ya bang bo besok di sini contoh marpidato contoh-contoh dari orang. Oke. Ben Sony, ini apa nih? Kenang-kenangan ke aha. Persatuan nai. Oke. Okay. Dari persatuan apa tadi? Kalau Ben Sony aha nai sotik-sotik mukut di mana ai? Oke, okay, pentira. Biar apa Bang enggak seperti ini. KBM apa? KBM Pus. Dari persatuan apa tadi, Pak? KBM Pus. Apa itu kepanjangannya? Pasar Ujung Batu sekitar dari pesantren Mustopoya. Oke, kalau perayaan ada juga pidato bang ya. Oke, coba buat dulu bang contoh pidato dari persatuan. Alhamdulillah arsala rasulahu sahidaw wa mubashirun wa nadhirun wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira amma ba'du. Langkana pajolo sano le yauma mari sama-sama kita panjatkan puja dohot pujinita imatu hadiratni Allah Subhanahu wa taala. Madung malih di tayau malik makna syatak bahat yang terana yauma nikmat iman dan nikmat Islam nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga yauma bisi terpe mengeluangkan waktu nita imatu acara nita mulion dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin seterusnya selawat dohot salam senantiasa tercurahkan imatu hadirat ni Nabi Binta, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ayah umat kita dapat sempat di beliau di hari kelak nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat. Mau merayap kemana ini bang? Sibuhan. Sibuhan. Apa nama persatuannya? KBM. Gamsobar. Gamsobar. Udah kelas berapa? Kasonom bang. Kasonom. Isi korna bang? Isi baru cok. Maulana Rizki bang. Maulana Rizki. Tidak ada acara perayaan. Ada apa? Ada apa? Isi ayahanda guruna. Ayahanda Salman bang. Ayahanda Salman. Guru Mustopo ya. Oke, hati-hati semua sis dah. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Dari persatuan mana ini bang? Gamsobar. Oh sama yang tadi. Gamsobar. Kelas berapa ini? Kelas 6 semua. Kelas 6 semuanya. Siapa namanya bang? Saya Rizky Petrian. Oke ini? Ini? Rudi Kelang bang. Udah kelas 6. Ntar lagi kelas 7. Nanti. Oke semoga sukses mudah-mudahan nanti sukses. Setelah tamat dari Mustopawiyah mau. Kulit sekolah kemana ini bang? Yaman bang. Kemana bang? Yaman bang. Ke Yaman. Kenapa kira-kira memilih kuliah di Yaman?
Kan banyak juga alumni yang sekolah di Yaman kan? Iya, Bang. Kabarnya ada yang sudah S2 ya? Pasti ahli fikih, Bang. Ahli fikih. Nah, kemarin kabarnya ada yang baru sidang, iya, Bang. Dapat gelar S2 dari Mustopawiyah ya? Iya, Bang. S2 pertama di Yaman di dari pesantren Mustopawiyah. Iya, Bang. Kenal enggak orang itu? Kenal, Bang, itu. Oh, jadi apa alasannya kira-kira mau sekolah ke Yaman setelah dari Mustopawiyah? Jadi ahli fikih semakin berkurang, jadi begitulah. Oke, okay, hati-hati ya. Oke, okay, ini mau kuliah kemana nanti, Bang? Setelah tamat? Belum dipikirin, Bang. Nah, belum dipikirkan. Iya, rezeki. Oke. Ini nama persatuannya tadi KBM Sobar. Gamsobar, Bang. Gamsobar. Apa itu kepanjangannya, Bang? Gabungan Anak Ustaz Sosa Barumen, Bang. Sosa Barumen. Oke. Okay. Dari desa-desa mana saja ini, Bang? Ini Pasar Latong. Ini Pasar Latong. Ini Hutebus. Hutebus. Hutebus juga sama, Bang. Nah, ini Bulusoni. Siapa tadi namanya, Bang? Ibrahimi. Oke, okay, ini, Bang, dari desa mana? Karamba tuh, Bang. Siapa namanya? Polisi, Bang. Kelas? Pak polisi nih, Bang. Polisi. Oke. Ini Gam Sobar juga? Iya, ada, Bang. Nah, siapa namanya? Riki, Bang. Kelas? Jawat, Bang. Dari mana kampungnya? Sundal, Bang. Sundal. Oke. Okay. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bang. Ada perayaan juga? Ada, Bang. Siapa tadi gurunya? Ayah Salman, Bang. Ayah Salman tadi ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan sukses. Salam sama kawan-kawan. Salam sama keluarga di kampung ya. Oke, sekali lagi apa nama persatuannya? KBM Gamsobar. Oke, apa kepanjangannya? Gabungan Anak Ustaz Sosa Barumen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get marep tuh dia, Don. Isi korna. Kelas tiga. Indah rombongan. Rombongan dah. Agar persatuan naik. LTN dah. Aha. LTN. Apa kepanjangannya itu? Lepas turun api tidak. Oke, makasih ya. Hati-hati di jalan. Ini mau pulang kemana ini? Merayap kemana? Kota Nopan. Siapa namanya? Salman, Bang. Kelas berapa? Siapa namanya tadi? Salman, Bang. Oke, apa nama persatuannya? KBM LTN, Bang. Oke, makasih ya. Hati-hati di jalan. Dari persatuan apa ini, Bang? Dua jari. Kota Nopan, Bang. Oh, Kota Nopan. Apa nama persatuannya? TKS. Bang. TKS. Apa itu kepanjangannya, Bang? Daerah Kota Nopan sekitar, Bang. Oh. Pulangnya rombongan apa sendiri-sendiri nih? Rombongan, Bang. Naik mobil apa? Mobil angkot, Bang. Naik mobil angkot Anatra? Iya, Bang. Sudah di charter apa masih nyari ini? Sudah, Bang. Masih nunggunya. Udah di mana angkotnya? Hah? Angkotnya udah di mana? Di Kayu Laut, Bang. Oh, di Kayu Laut. Mana yang lain kawan-kawannya? Datang, Bang, masih di Julu. Masih di Julu? Iya. Nah, siapa namanya, Bang? Fahruji, Bang. Fahruji dari desa? Manambin. Bang. Manambin City. Ini? Bian Ramadan, Sah, Bang. Dari? Kota Nopan. Kota Nopan. Lahir di Medan, bukan? Lahir di Kota Nopan, lah, Bang. Oh, lahir di Kota Nopan. Ini siapa namanya, Bang? Ahmad Royhan, Bang. Ahmad Royhan. Kelas? Kelas 6. Kelas 6? Iya. Dari? Kota Nopan. Kota Nopan, nama kampungnya? Batahan Kota Nopan, iya, paling ujung ya? Iya, Bang. Ah, udah bagus jalan ke Batahan? Udah, Bang. Iya, Bang. Udah, oke. Okay. Ini kelas berapa, Bang? Kelas 3, Bang. Dari Sibuan, Bang. Sibuan, oh beda lagi, bukan persatuan Kota Nopan. Apa nama persatuannya? KBMBS, Bang. KBMBS, siapa namanya? Leman, Bang. Leman. Udah mana kawan-kawannya? Lagi di sana, Bang, tunggu mobil, Bang. Pulangnya sendiri apa rombongan? Rombongan, Bang. Oke, okay, hati-hati di jalan ya. Git merep tuh jalan dek. Batang kola. Apa nama persatuannya? KBM. Udah, Pak. Siapa namanya? Kelas? Kelas 1, Pak. Oh, ini siapa namanya? Kelas? Ini? Siapa? Ahmad Gunawan. Ahmad Gunawan kelas? Oh. Ini sama juga persatuannya? Iya, Pak. Ini siapa namanya? Iya, kelas? 2, Pak. Ini? Alif Nair, Pak. Oh, mau ke mana tadi? Angkola. Udah, hati-hati di jalan ya. Oke, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak merayap? Merayap, Pak. Mana mobilnya? Enggak, Pak.
Mau merap kemana? Ke Angkola. Ke Angkola. Siapa namanya? Fahri. Fahri. Kelas berapa? Kelas 1. Ini ke Angkola semuanya? Ya. Ini mau merap kemana, Dek? Angkola juga. Angkola. Siapa namanya? Muhammad Idris. Kelas? Kelas 1. Ini merap kemana? Angkola. Angkola. Siapa namanya? Kakit Sendeo. Ini mau merap kemana? Angkola. Kelas? Kelas 2. Kelas 2. Apa nama kampungnya? Mintu Jo ini? Cunjam, Bang. Cunjam ini? Betul Bung ini? Pintu Padang. Apa nama persatuannya? KBM Uda, Bang. KBM Uda, Bang. Apa itu kepanjangannya? Untuk daerah Batang Angkola. Apa? Untuk daerah Batang Angkola. Untuk daerah Batang Angkola. Ada perayaan? Ada. Siapa gurunya? Penceramahnya? Belum. Hasan. Ayah Hasan. Oke, semoga sukses ya. Mau kemana ini? Sibuan. Oke, hati-hati ya. Siapa tadi namanya, Bang? Rizky. Rizky Pahrezi. Kelas? Kelas 1. Dari persatuan apa, Bang? KBM Uda, Bang. KBM Uda, Bang. Apa itu kepanjangannya? Untuk daerah Batang Angkola. Untuk daerah Batang Angkola. Nama kampungnya? Pintu Padang. Pintu Padang. Oke, coba, Bang. Buat kenang-kenangan dulu untuk merayap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Dek, mau merayap kemana ini, Dek? Mau merayap kemana? Parang Bolak. Parang Bolak. Apa nama persatuannya? KBM Paluta. KBM Paluta. Ini mau ke Parang Bolak ini semuanya? Ya. Siapa namanya? Roji. Roji, kelas berapa? Kelas 2. Kampungnya apa nama kampungnya? Sipiongot. Oh, jauh juga ya. Sekolah dari Sipiongot ke sini. Kenapa sekolah memilih Mustopoia? Karena apa? Biar pintar. Jadi ulama. Oke, makasih ya. Mau merayap kemana ini, Dek? Hah? Mau merayap kemana? Ke Riau, Pak. Ke Riau, jauh. Di mana di Riau? Di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru? Iya. Pulang sendiri apa ikut persatuan? Persatuan, Pak. Apa nama persatuannya? RIS, Pak. RIS, Riau. Apa itu kepanjangannya? Riau Sekitar, Pak. Siapa namanya tadi? Sauki, Pak. Sauki, kelas? Kelas 3. Kenapa sekolah di Mustopoia? Karena mau pelajari ilmu agama sama belajar ilmu akhlak. Oh, ilmu akhlak. Ada acara perayaan nanti kalau libur? Ada, Pak. Ada. Oke, semoga sukses ya. Iya. Naik mobil apa pulangnya? Sampagul, Pak. Sampagul. Oke. Iya. Dari mana mobilnya? Belum datang? Belum datang, Pak. Nanti sore. Nanti sore berangkatnya? Iya. Oke, hati-hati di jalan ya. Kasih, oke, Pak. Assalamualaikum. Mau merayap kemana ini, Dek? Ke Sumbar, Pak. Ke Sumbar? Di mana di Sumbar? Di Ujung Gading, Pak. Di Ujung Gading. Apa nama persatuannya? Aku persatuan kelasnya, Pak. Oh, siapa namanya? Maulana. Maulana kelas? Kelas 3, Pak. Oh, ikut rombongan apa pulang sendiri? Sama. Enggak ikut rombongan, Bang, tapi 5 orang kan. 5 orang. Oke, udah datang mobilnya? Lagi nunggu, Bang. Oh, lagi nunggu. Sabar ya. Iya. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Thank you.
Ini mau merap ke mana ini, Dek? Padang Bolak, Pak. Padang Bolak. Satu mobil ini. Dua mobil. Tiga mobil. Siapa namanya? Bungsu, Bang. Bungsu kelas? Kelas 1, Bang. Kelas 1. Apa nama persatuannya? Kawin Paruta, Bang. Apa itu kepanjangannya? Keluarga Besar Mustofa Paruta, Bang. Oke. Ada perayaan ini. Perayaan dari persatuan. Aduh. Nah, siapa gurunya? Belum tahu. Ayo sih, tetapan. Ini mau merayap juga ini, Dek? Iya. Ya, hati-hati ya. Udah mana kawan-kawan yang lain? Belum datang. Dari persatuan apa tadi? KBM? Paluta. Paluta. Apa itu kepanjangannya? Paluta Utara. Oh, ini siapa namanya? Rehan. Rendi. Rehan. Apa nama kampungnya Rehan? Gunung Tua. Gunung Tua. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya. Enggak merayap ini, Bang? Nah, besok nanti ya. Besok? Iya. Kenapa besok? Kenapa enggak sekarang? Ya masih ada ngambil ijazah, Bang. Oh, ngambil ijazah. Udah kelas 7. Udah alumni. Oh, udah alumni. Siapa namanya? Mas Sahri, Bang. Dapat ranking berapa? Jauh. Oke, ini siapa namanya, Bang? Lukman udah. Lukman kelas? Kelas 4. Enggak mudik, enggak merayap. Enggak, masih tugas organisasi dewan pelajar. Oh, udah. Anggota dewan pelajar. Oh, jadi pengurus dewan pelajar. Apa harapan dan pesannya kepada adik-adik kita Pogri Patayat ini yang merayap? Apa pesan-pesannya? Biar sampai bisa tujuan ke kota masing-masing selamat, sehat, sentosa gitu ya. Oke, makasih ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ke mana dari mana? Iya. Oh. Ya. 281 yang dari Sarolangun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau merayap ke mana nih, Pak, anak-anaknya, Pak? Ini mau ke Sarolangun Jambi. Oh, jauh juga ya, Pak, jauh, dari Jambi. Iya. Kenapa, Pak? Oh, anaknya sekolah di Mustofa Wiyah, kan banyak juga pesantren di Sarolangun di Jambi. Kenapa Bapak memilih Mustofa Wiyah sebagai sekolahnya untuk ini anak-anak kita ini, Pak? Dari dulu tahun 90-an dari Sarolangun sudah banyak di sini. Banyak sekitar biasa di sini. Oh, apa bedanya sekolah Mustofa Wiyah dengan sekolah lain? Kenapa Bapak pilih di sini, Pak? Ya, satu mungkin di bidang apanya, kesederhanaannya di sini. Belajar di sini juga istilahnya tidak terlalu mewah, tidak terlalu di bawah, sedang. Kadang-kadang yang lain tuh mungkin karena pengaruh lingkungannya, jadi lingkungannya alhamdulillah bagus. Anaknya berapa orang di sini, Pak? Anak satu. Siapa namanya, Pak? Ada adik satu lagi, dua. Siapa namanya, Pak? Dela Nur Fitri. Udah kelas berapa, Pak? Kelas 6 naik kelas 7 tahun ini. Kelas 7. Anak Bapak kelas 6? Kelas 6. Oke, mudah-mudahan sukses, Pak, ya. Alhamdulillah. Nanti kalau tamat dari Mustofa ya, rencananya mau kuliah kemana, Pak? Alhamdulillah, yang tamat-tamat Mustofa ya di Sarolangun. Alhamdulillah berhasil. Oke, semua. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, hati-hati di jalan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Enggak merayap ini, Bang? Merayap, Pak. Merayap, besok pulang, Pak. Besok pulangnya? Dari Rabu, Pak. Ini dari mana, Bang? Dari Jambi, Pak. Siapa namanya? Firmansa. Apa nama persatuannya, Bang? KBM Sejahtera. Oh. Dewan pelajar semua ini, Bang, ya? Iya, pelajar. Apa kira-kira, Bang, pesannya untuk adik-adik Pogri Patayat yang mau merayap ini, Bang? Apa pesan-pesannya? Jaga diri baik-baik, jaga harga diri baik-baik. Oke. Yang akhlak semakin di depan, Kak. Oke. Jaga nama baik nama sekolah. Oke. Ini abang-abang dewan pelajar dulu waktu sebelum ke Mustofa Wiyah, apa alasannya memilih sekolah di Mustofa Wiyah? Ini kan mau murid baru mendaftar, biar adik-adik kita yang mau mendaftar itu lebih kuat untuk memilih Mustofa Wiyah. Kenapa memilih Mustofa Wiyah dulu? Pertama, pesantren Mustofa Wiyah pesantren yang paling tertua di Sumatera. Dan yang kedua, yang paling banyak muridnya di Sumatera Utara.
dan yang paling banyak ulama-ulama di Sumatera Utara di sini yang paling banyak. Makanya alasan sebagai pemimpin Mustofa Wiha, santri yang paling bagus, tetap masih memegang teguh akidah NU Nahdlatul Ulama. Nah, orang NU juga bang ya? Ya. Nahdlatul Ulama, oke. Siapa nanya tadi bang? Nama bang, Sarman. Sarman dari? Sibuan bang. Apa nama persatuannya bang? KBMPS. Di Dewan Pelajar apa strukturnya bang? Ketua? Iya bang. Ketua apa sekretaris? Ketua. Ketua Dewan Pelajar? Ketua. Oh. Ketua Dewan Pelajar ya? Iya. Untuk tahun 2010, 2000? Calon. Oh masih calon? Calon ketua untuk 2021, 2022. Oke, moga terpilih dan menang ya? Amin. Oke, hati-hati di jalan kalau merayap. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahna min baini aidin serta wahi wahidin serta fa'usayna umpaullahi usirun wasawahun alaihim antartahum amlam tundiruhun la yu'minun innama tundiru man ittaba'al zikra wa khasyirrahmana bilghaili fabashiruhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa'aha al-mursalun. Idh arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا خائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Mana ini bang? Penyambungan Julu. Oh Penyambungan Julu. Donok do. Kelas berapa anaknya pak? Ini ada kelas 1 sama kelas berapa kau apa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Oke pak. Hati-hati di jalan ya pak. Assalamualaikum. Mau merayap kemana ini? Ini merayap itu dia? Wah, ada itu Bangin Barat. Bangin Barat. Oke, makasih ya. Dek, mau merayap kemana ini, Dek? Ke Kota Nopan. Oh, enggak ikut persatuan pulangnya? Naik angkot aja? Oke, kelas berapa udah? Siapa namanya? Anissa Janna. Anissa Zahra. Apa nama persatuannya? KBM DKS. Enggak ada perayaan di kota Nopan? Siapa gurunya? Oh, belum tahu. Oh, hati-hati di jalan ya. Oke, assalamualaikum. Mau merayap kemana ini, Dek? Ke Bogor, Bang. Ke Bogor? Ya. Jauh. Ya. Bogor itu provinsi apa? Provinsi Jawa Barat, Bang. Jawa Barat. Di mana di Bogor? Di daerah si apa, Bang? Batu Tulis, Bang. Batu Tulis. Siapa namanya? Nama
Ada berarti berapa, Bang? Kelas? 6, Bang. Kenapa sekolah di Mustopoya? Kan banyak pesantren di Bogor, di Jawa. Kenapa memilih Mustopoya? Karena apa namanya? Suka di sini, Bang. Oh, suka di sini. Iya, Bang. Oh, karena apa sukanya? Pengalamannya banyak, Bang. Pengalamannya, ilmunya. Iya, Bang. Pulang ini mau langsung pulang apa gimana? Besok, Bang. Pulang, besok bang. Naik apa? Naik LS, Bang. Naik LS. Iya, Bang. Oh, pecinta LS juga? Iya, Bang. Kenapa enggak naik pesawat biar cepat? Apa namanya? Enggak banyak yang dilihat. Ada kawan juga, Bang. Oh, ada kawan. Iya, Bang. Orang tuanya alumni Mustopoya juga? Nenek, Bang. Oh, nenek. Iya, Bang. Oh, makanya disuruh sekolah di sini. Iya, Bang. Peci-nya itu ada logo Nahdlatul Ulama-nya, NU-nya. Orang NU juga? Iya, Bang. Di apa namanya ikut ke peci itu, Bang? Oh, di mana? Di daerah Penyambungan ini, Bang. Oh, orang NU. Iya, Bang. Oh, ikut NU di Penyambungan ini, iya, di Madinah. Iya, gabung-gabung di NU Madinah Natal. Iya, Bang. Oke. Ini mau kemana ini, Bang? Di Kejulu, Bang. Oke, hati-hati di jalan, Bang, ya. Iya, Bang. Semoga sukses, ya. Nanti kalau tamat dari Mustopoya mau kuliah kemana? Sekolah kemana? Masih di Bogor, Bang. Oh, mau di Bogor nanti kuliahnya. Jadi dari ulama juga, dari dai. Mudah-mudahan, Bang. Amin. Makasih ya, Bang. Ya, oke, Bang. Assalamualaikum. Salam. Git merayap tu dia ada waon. Git mulak tu dia. Tu sipirok. Oh dia di sipirok. Danau Lombang. Rau Lombang. Danau. Oh, Danau Lombang. Berapa orang anaknya di Mustopoya, Bu? Satu. Oh, ini mau bawanya pulang kampung. Siapa namanya, Bu? Biasa Kena Batubara. Oh, kelas berapa? Kelas 7. Oh, mau kelas 7. Oke. Okay. Hati-hati di jalan ya, Bu. Oke, okay, assalamualaikum. Pasar.
Wa. Jemerongan mi de penaro. Maro mi ay kin nang mi o. Minjang. Ado. Do konji do kan mi mera wis ru jam cen do. Abi sami pe siap. Oh. Mun ri ri pe dapat tang ni nanti. Ah. Ulo nya na ra. Ah, dia ni. Mun ri ri pe dapat tau. Orang cepat dua ribu hari lambung iyo, iyo lambung perpusi. Cepat dua ribu sekali tahun depan, lambung perpusi. Alat istirahat pusi kan, jadi langsung bisa lagi dah. Lapan lapan nanti sih mah. Perpusi dari bawah ni dah mana kan? Makanan ni lambung lambung ngai bo, pintu gerbang ini. Kan mana bisa bisa lah kan? Karena ini perjuangan dia. Ya. Mau merap ke mana ini, Dek? Mau merap ke mana? Ujung Gading. Rombongan. Tapi habis. Apa nama persatuannya? KBM USS. KBM USS. Apa itu kepanjangannya? Ada perayaan ini bang di sana. Siapa gurunya? Oh, belum dapat. Ini jam berapa berangkat mobilnya? Rayapnya? Sudah datang belum? Oh, kenapa belum berangkat? Banjar di Jaya bang, jadi agak lama bang. Oh, agak lama. Ini udah kelas berapa? Kelas 3 bang. Kelas 3, siapa namanya? Ali Mahmuda. Nama kampungnya apa? Ini siapa namanya bang? Rajayat. Apa nama kampungnya? Rojang. Rojang. Ini siapa namanya bang? Kelas berapa? Kelas 4. Nama kampungnya? Oke, ini siapa namanya bang? Muhammad Rojak Parka bang. Muhammad? Rojak Parka bang. Kelas berapa? Kelas 3 bang. Oke, apa nama kampungnya? Rojang bang. Rojang. Oke, dari KBM apa tadi? KBM USS. USS. Kepanjangannya apa? Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, assalamualaikum. Mau pulang kemana ini, Dek? Kemana? Medan. Oh, dari Medan. Hati-hati ya. Enggak merayap. Merayap, merayap bang. Mau merayap kemana ini? Ujung Gading bang. Ke Ujung Gading, siapa namanya? Kelas Kihron bang. Kelas? Satu bang. Apa nama kampungnya? Haikbayang bang. Nama persatuannya? KBM USS. Apa itu kepanjangannya? Ujung Gading, Singapura. Keluarga besar Mahat Mustafa.
Mustopawiyah Ujung Gading Sungai Yau Sekitar. Oh, ini siapa namanya? Ahmad Anan. Kelas? Kelas 1. Kelas 1 siapa namanya? Ahmad Anan pindah tadi? Iya. Apa nama persatuannya? KBM UAS. Oh, enggak. Belum berangkat muriknya? Apa? Perayapnya? Jam berapa berangkat? Enggak rencana. Oke, hati-hati di jalan ya. Merayap, Dek. Merayap. Kelas berapa? Kelas 2, Bang. Kelas 2. Mau merayap kemana? Penyambungan. Ini mau merayap kemana ini? Batubara. Di mana Batubara? Sebejangka. Oh, siapa namanya? Kelas berapa? 4. Apa nama persatuannya? Baru masuk. Oh, baru masuk. Oke, hati-hati di jalan ya. Dek, enggak merayap, Dek. Hah? Enggak merayap. Mau merayap kemana ini, Dek? Pagur, Bang. Pagur, Penyambungan Timur. Ada, Bang, dah. Apa nama persatuannya? KBM PAS, Bang. Apa itu kepanjangannya? Keluarga Besar Mustopawiyah, Bang. Oke, siapa namanya, Dek? Muhammad Iman Rangkuti, Bang. Apa nama kampungnya? Pagur, Bang. Oh, Marga Rangkuti. Ada, Bang, dah. Udah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Enggak ada perayaan ini, sana? Ada, Bang. Siapa gurunya? Ayah Hasan Poso, Bang. Ayah Hasan Poso. Ada, Bang. Ini siapa namanya, Bang? Abdi, Bang. Kelas? Kelas 5, Bang. Apa nama kampungnya? Tahu, Bang.
Bagur, oke, makasih. Hati-hati ya. Boleh, Bang. Ini mau merayap kemana ini, Dek? Bagur, Bang. Oh, Bagur, sama-sama, Bang, ini? Iya. Siapa namanya? Ahmad Rehan, Bang. Ahmad Rehan, kelas? S2, Bang. Ini siapa namanya, Ustaz? Al-Gibari, Bang. Kelas? S1, Bang. Kelas 1. Ini siapa namanya? Khalid, Bang. Kelas? 3, Bang. Oke, hati-hati di jalan ya. Ini siapa namanya? Iya, Bang. Kelas? 3, Bang. Oke, ini siapa namanya? Ahmad, Bang. Kelas? 4. Ini? Ini, Bang. Kelas? 2, Bang. Ini siapa namanya? Al-Gibari, Bang. Kelas? Nah ini? Abdullah, Bang. Kelas? Tunggu, Bang. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya. Ojan Helmi. Hah? Ojan Helmi. Oh. Kalau benar Roni. Halo. Mantap.